Bahar bin Smith yang menyatakan dalam videonya bahwa keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. Dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo jalur hukum. Mau pidana kek, mau pidak, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya gak bakal mundur mencabut pernyataan saya. Sampai hari kiamat saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari ini Habib Bahar bin Smith bertubi-tubi mendapatkan kecaman dari berbagai pihak guys. Terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak mempunyai keturunan. Dan kalaupun ada, itu hanya dari jalur ibu saja guys. Artinya menurut dia terputus. Setidaknya yang saya tahu guys, pihak-pihak yang cukup keras mengecam Habib Bahar diantaranya adalah Abuya Yusuf Banten, kemudian Dewan Pengurus Pusat Na'at atau Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, yaitu sebuah lembaga resmi pencatat nasab Rasulullah jalur dari Wali Songo. Dan baru-baru ini yang juga cukup viral guys, Habib Bahar juga mendapatkan kecaman dari pemangku adat Kesultanan Banten, yaitu Tubagus Amri Wardana. Beliau menilai bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Bahar tersebut guys, mengenai tidak adanya keturunan Wali Songo, adalah sebuah fitnah dan tidak berdasar. Oleh karenanya guys, pemangku adat Kesultanan Banten Tubagus Amri Wardana meminta kepada Habib Bahar untuk segera mencabut pernyataannya dan segera meminta maaf. Bahkan beliau mengatakan akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata atas pernyataan Habib Bahar tersebut. Dan berikut pernyataan lengkapnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Kami dari lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar zuriat Kesultanan Banten, dengan ini menyikapi terkait pernyataan saudara Bahar bin Smith yang menyatakan dalam videonya bahwa keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. Dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan membuat keonaran serta kegaduhan di kalangan zuriat. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan zuriat Wali Songo, terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Sekali lagi kami minta kepada saudara Bahar bin Smith untuk mencabut pernyataan tersebut. Demikian atas nama lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, Tubagus Amir Wardana SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah pernyataan pemangku adat Kesultanan Banten, Tubagus Amriwardana, yang mengecam dan sekaligus memberikan peringatan kepada Habib Bahar. Pertanyaannya sekarang adalah, dari sekian banyaknya kecaman yang diterima oleh Habib Bahar tersebut, akankah Habib Bahar mencabut pernyataannya dan kemudian meminta maaf? Dan ternyata kalian, bahkan termasuk saya, salah besar kalau selama ini mengira Habib Bahar akan meminta maaf atas pernyataannya tersebut yang dianggap salah oleh sebagian besar masyarakat. Tidak, guys. Dia tidak akan meminta maaf, dan secara tegas dia mengatakan bahwa dia tidak akan mencabut pernyataannya. Bahkan dia juga menantang kepada semua pihak jika memang harus dibawa ke ranah hukum. Yuk, langsung saja kita dengarkan pernyataannya. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau pidak, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya gak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya gak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap, Bahar bin Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah. Furu' dari kaedah al-umur lima qasidiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Faham itu? Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi. Yang di mana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata imat tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa imat? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo
yang bukan dari Azamat Khan, wallahu alam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Hussein, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan dua surat edaran yang saya baca dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Ya, itulah pernyataan Habib Bahar. Jujur guys, saya tidak akan terlalu jauh ya akan memberikan komentar atas masalah ini, karena ini bukan domain saya. Selain itu, saya juga harus berkata jujur bahwa saya tidak punya kemampuan untuk membaca kitab, sehingga amat sangat tidak pantas kalau kemudian saya ikut mengomentari masalah ini. Hanya saja sebagai masyarakat, tentu saja saya berharap agar masalah ini segera mendapatkan penyelesaian yang baik. Jangan sampai kemudian semua pihak terprovokasi dan tersulut emosi sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Bahkan guys, saya juga berharap masalah ini tidak sampai dibawa ke jalur hukum, karena menurut saya itu bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Solusi terbaik menurut saya adalah duduk bersama antara Habib Bahar dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan Habib Bahar tersebut. Kemudian lakukan dialog, dan bila perlu guys, adakan debat terbuka. Karena yang saya amati, semua pihak ini mengklaim bahwa mereka punya rujukan dan dasar yang jelas atas pernyataannya masing-masing. Sehingga kalau diadakan debat terbuka, saya pikir ini akan menjadi sebuah tontonan, dan sekaligus ini akan menjadi tuntunan terbaik bagi umat. Nanti biarlah umat yang menilai argumentasi mana, argumentasi pihak mana yang paling rasional dan yang paling bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya mempunyai dalil yang jelas dan sahih. Bagaimana guys, kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.